Waktu dan kehidupan. Dua hal yang tanpa disadari berubah begitu cepat. Beberapa tahun lalu masih terasa seperti kemarin. Momen-momen yang terasa sangat penting. Juga orang-orang tercinta yang dulu pernah ada di sisi perlahan pergi bersama waktu yang berlalu. Yang tertinggal hanyalah potret dan kenangan yang berputar di kepala. Salah satunya adalah Bapak, pemilik punggung kokoh yang tak pandai berkata-kata, juga tak pandai menunjukkan perasaannya. Namun di matanya ada sinar kebanggaan dan kasih sayang yang meluap tanpa kata. Bapak, aku rindu. Pak, sebentar lagi kan Ramadan. Tentangmu yang begitu semangat menyambut Ramadan masih sangat jelas membekas di kepalaku. Suara langkah kakimu yang tergopoh-gopoh mengejar tarawih di masjid. Juga takjil hangat yang dengan semangat kau bagikan menjelang berbuka puasa. Kau bilang, Ramadan itu gak datang dua kali. Bisa saja pas Ramadan pergi, kita juga ikut pergi. Jangan jadi orang yang menyesal, Du. Banyak-banyak berbuat baik. Waktu tidak bisa diputar. Umur kita juga terbatas. Tapi amal baik tidak mengenal waktu. Dia tetap hidup di dalam diri banyak orang yang kita bantu. Dan ternyata Bapak benar-benar pergi bersama Ramadan yang berlalu. Meski begitu, benar kata Bapak, mereka yang telah pergi tak akan mungkin dapat kembali. Namun, nilai-nilai kebaikan mereka dapat tetap hidup dalam diri orang yang terbantu. Baik di Ramadan ini, hingga Ramadan-Ramadan selanjutnya. Bismillah, semoga kakek tenang di sana. Semoga hadiah ini jadi amal jariah untuk kakek. Kita doain sama-sama ya, Nak. Bismillah.